Kidogi lagi. Hup. Oke, berhasil. Hup. Eh, di bawah kamu lihat Yuta. Sekolah, ada Pak Kepala Sekolah lagi jalan kaki loh. Iya, Kakak. Bapak Kepala Sekolah lagi di bawah itu. Wah, ini pintunya banyak banget. Oh, bagus ya. Iya, bagus sekali, Kakak. Oke, sekarang kita lewati. Halo, teman-teman. Kembali lagi ke Ebikidi. Hari ini kita mau bermain Sakura ya. Kakak Takagi, bosan ah. Iya, kamu mau kemana memangnya, Yuta? Aku pengen pergi keluar. Pengen pergi bermain keluar. Oh iya, kita ajak Kakak Sakura yuk pergi keluar. Oke deh. Hah, Kakak Sakura lagi ngapain tuh ya? Lagi di kamar itu. Oi, Sakura. Aduh, kalian ini ngapain sih? Panggil-panggil aku pengen tidur siang. Hah, siang-siang gini jangan tidur dong. Kita pergi beraktivitas di luar. Jangan bermalas-malasan. Ah, bosan gak mau. Aku mau bermalas-malasan aja. Hah, gak boleh. Ayo kita paksa Kakak Sakura supaya tidak malas, Yuta. Iya, kita paksa saja Kakak Takagi. Huh, kamu gak boleh bermalas-malasan ini, Sakura. Ayo kita pergi beraktivitas di luar. Emangnya mau ngapain? Hah, kita olahraga parkour saja deh. Di sini loh, di dekat depan sini kan ada parkour. Hei, kok aku malah masuk ke dalam sih? Woi, Sakura. Nah, ayo buruan kita pergi parkour. Kakak, aku pengen parkour, Kakak. Mau olahraga sekalian loncat-loncat, Kakak. Kalau gitu ya udah. Ayo, aku sama si Yuta. Mio, kamu sama Kakak Sakura ya. Iya deh, kalau begitu. Ayo Yuta, kita dulu yang olahraga. Iya, Kakak. Kita gerak-gerak biar badan kita nggak sakit. Ya, ini apa ini namanya? Mudah. Oh, berarti ini parkournya mudah. Nah, ayo kita mulai ya, loncat. Waduh, ini cantik banget ini. Warnanya pastel semua ini, Yuta. Iya, Kakak Takagi. Wah, ini yang mudah kan, Kakak Takagi? Iya, Yuta, ini yang mudah, Yuta. Aduh, tapi kok susah ya bagi Kakak? Aduh, hampir-hampir-hampir saja terjatuh ini, Yuta. Aduh, oke, berhasil. Ini apa sih balok-balok kayak gini? Tapi baloknya cantik banget ya. Iya, Kakak Takagi. Warnanya pastel, Kakak. Hah, ini ada banyak tangga. Aduh, udah gerak sejauh ini dah, Yuta. Iya, Kakak. Kan Kakak mau olahraga, Kakak. Iya, Kakak memang lagi mau olahraga ini. Siang-siang bolong ini jangan bermalas-malasan deh. Kita olahraga, gerakkan seluruh badan kita, Yuta. Oke, sekarang kita tinggal loncatin lingkaran terbang ini. Nah, berhasil. Sekarang ya ini lagi, Yuta. Aduh, hampir saja terjatuh. Nah, wah, ini berbentuk love. Oke, berhasil. Parkour pastel ini akan saya lewati deh. 320 parkour pastel. Nah, wah, sampai mana ini, Yuta? Wow, Kakak, sepertinya ke atas-atas sana loh. Iya, sepertinya memang ke arah sana, Yuta. Tapi banyak sekali. Oh, ini jejak kaki dogi lagi. Hup. Oke, berhasil. Hup. Eh, di bawah kamu lihat, Yuta. Sekolah, ada Pak Kepala Sekolah lagi jalan kaki loh. Iya, Kakak. Bapak Kepala Sekolah lagi di bawah itu. Wah, ini pintunya banyak banget. Oh, bagus ya. Iya, bagus sekali, Kakak. Oke, sekarang kita lewati ini. Apa ini? Tiang besi. Wow, hampir. Oke, berhasil. Sekarang ini lagi. Hah, ini papan-papan zigzag ini, Yuta. Kita gak usah loncat situ. Kita langsung loncat sini saja. Nah, berhasil. Ini kerucut. Kerucut pastel. Hup. Oke, ini kayak ketupat ini. Hup. Oke, berhasil. Nah, sampai kemana lagi? Kak, itu selanjutnya parkour biasa atau normal? Ya, berarti ini tidak termasuk mudah parkournya. Wah, ini udah mulai susah ini, Yuta. Iya, Kakak, ini sudah mulai susah. Aduh, ini harus hati-hati. Sampai kemana lagi? Ini susah loh, Yuta. Injakannya ini kayaknya jauh banget. Terus juga kecil. Jauh dan kecil. Aduh. Hampir. Oh, Kakak, hati-hati, Kakak. Iya, ini Kakak sudah hati-hati. Mungkin karena Kakak bawa kamu. Kamu berat sih. Aduh, aku baru selesai makan, Kakak. Makanya perutku berat. Ya ampun, kamu baru selesai makan malah ajak Kakak parkour. Aduh, pantesan ini. Sekarang apa lagi itu? Oh, di depan masih ada. Oh, di depan masih ada ini, Yuta. Ada banyak lagi kerucut-kerucut piramid. Hup, oke, berhasil. Hup, berhasil. Kita loncatin saja semuanya. Awas, Kakak, itu bisa. Awas, Kakak, itu licin, Kakak. Iya, ini ternyata licin banget loh, teman-teman. Lihat ini. Nah, bisa terjatuh ke bawah. Wah. Waduh, bisa terjatuh ini. Hati-hati ya kalian kalau loncat parkour di sini. Tiang ini kecil banget, tapi bisalah kita pakai lari ini, Yuta. Nah, berhasil. Selanjutnya kita ikutin lagi ini jalurnya. Hup. Aduh.
Waduh, apa itu di atas? Kak, kayaknya awan, kakak. Iya, itu kayaknya awan. Waduh, awannya lucu ya. Awannya besar-besar lagi. Hup, hup. Aduh, hup. Oke, berhasil. Nah, oke, kita sudah loncat. Ini 7x8. 56. Berarti ini, Yuta. Iya, kakak. Benar, kakak. 56, 7x8. Kerucut ini lagi. Aduh, susah banget. Aduh, susah banget ini, Yuta. Yang ini benar-benar nggak kayak normal ini parkournya. Susah banget. Iya, kakak. Aku takutnya kakak Sakura nggak pandai parkour. Iya. Kakak Sakura pasti nggak pandai parkour juga ini. Kita parkour aja yang ini. Kita parkour aja yang ini, Yuta. Waduh, bisa meleset ini kakiku. Aduh, susah banget ini, Yuta. Injakannya kecil-kecil. Iya, kakak Takagi. Kaki kakak besar sih, makanya susah. Waduh, Yuta. Gimana kalau nanti kamu yang gendong kakak? Karena kaki kamu lebih kecil. Iya kakak, benar juga. Nah kalau gitu kita gantian Yuta. Oke deh kakak. Oke kakak, aku yang gendong kakak ya. Iya Yuta. Ini aku pasti bisa. Kakiku lebih kecil jadi lebih mudah. Iya benar ini Yuta, lebih mudah pakai si Yuta. Oh ini susah ini Yuta. Dimana ini ya? Oh coba kita lihat. Hup. Oh banyak yang tembus rupanya kakak. Coba kita cek. Ini ternyata tembus semua teman-teman. Oh berarti mana yang tidak tembus ya? Coba kita lihat. Berarti yang tidak tembus cuma ini sama ini teman-teman. Terus sama ini hijau. Oke kakak, berarti harus biru, terus hijau. Terus tadi biru kakak. Terus ini kakak, pink. Ya benar Yuta. Oke, loncat lagi. Aduh, ini jauh banget ya Yuta. Kaki kamu bisa enggak? Bisa kakak, lihat aja. Aduh, susah kakak. Susah kakak ini. Waduh, untung kakiku kecil. Berhasil. 19x4, 144. Ini dia berarti kakak. Kok gak bisa sih? Aneh banget ini kakak. Iya, harusnya 144. Ya udah deh, kita yang ini aja. Ini baru bisa. Ternyata itu jebakan Yuta. Iya kakak. 11x4, 44. Coba yang ini. Ya, berhasil. Oke, sekarang ini susah banget kakak. Tiangnya kecil. Susah kakak. Awas hati-hati Yuta. Aduh teman-teman, susah banget ini teman-teman. Aduh kakiku sakit banget kakak Takagi. Hati-hati ya kakak, berat nggak Yuta? Berat banget kakak. Ini lagi. Ya ampun, susah banget. Cepetan ini, nggak mau pula ini kakak. Gimana ini ya? Aku terlalu kecil kakak. Di sini rupanya. Harus keliling ini kakak. Iya harus keliling lingkaran baru bisa Yuta. Oke, ini lagi Yuta. Yang ini mah gampang. Ini nggak susah kali dong parkournya. Waduh, yang itu tambah lama tambah kecil kak rupanya. Waduh, ini susah kali, kecil kali. Iya, susah itu Yuta. Gimana kalau aku langsung loncat? Bisa kakak. Aduh, apa lagi ini? Ya ampun, ini yang susah. Aduh, ini gendong kakak Takagi lagi, susah banget. Oke. Yes, lagi. Aduh, aku hampir tergelincir kakak. Oke, berhasil. Ini lagi. Wah, ini setengah lingkaran ini sih gampang. Tapi aku takutnya sampai ujung-ujung sana mengecil kakak. Iya Yuta. Waduh, susah banget ini. Oke, ini lagi. Wah, sekarang sudah sampai mana lagi? Oke, ini lagi teman-teman. Ke kanan, ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Ke kanan, kiri, kanan, kiri. Yes, berhasil. Kakak jangan bergerak. Berhasil kakak Takagi. Wah, hebat sekali kamu Yuta. Iya, hebat kan kakak? Waduh, kami sudah berhasil ini. Yuta memang sangat hebat ini. Tapi kita dapat apa ini Yuta? Kita kayaknya dapat mobil. Terus ini, terus mobil bebek. Kamu mau mobil atau sepeda atau hadiah apa ini? Ini cuma tas. Jangan-jangan kakak dalamnya isi uang. Nah, oke deh Yuta. Sekarang kita tinggal nge-call si Sakura sama si Mio aja. Nah, kalian sudah datang. Wow, kalian hebat ya. Karena kalian kami tinggal portal aja. Hadiahnya banyak sekali Takagi. Iya ini. Aku pengen naik apa ya? Aku pengen naik bebek ini aja. Yuk Yuta, kita naik bebek aja yuk. Oi Sakura, kalian naik yang lain dong. Jangan ikut-ikut kami. Kita naik apa ya Mio? Nggak tahu kakak. Kamu mau dapat hadiah uang atau tas atau sepeda atau mobil? Mobil saja kakak. Kalau gitu, kamu naik mobil yang mana? Yang hijau kak. Kakak yang ini aja deh. Waduh, awas-awas ya kalian. Aku mau ke bawah ini. Waduh. Tunggu kakak, aku juga mau. Aku naik mobil. Wah, keren banget ini.
aku mau keluar sebentar. Ayo, kita foto di sini saja. Aku pengen naik ini bebek aku. Wah, aku mau parkir di sini bebekku. Oke, aku sudah berhasil. Oh, aku mau foto-foto kayak gini aja di sini di dekat samping bebek aku. Pah, aku juga mau aku pengen di sini saja. Kalau gitu, aku juga mau. Aku mau di sini. Kita pamer-pamer hadiah kita. Hadiah yang kita dapat karena telah ikutin challenge parkour pastel. Nah, kita pamerin ke teman-teman ini hadiah yang kita dapat karena ikut challenge parkour pastel. Oke deh teman-teman, bagi teman-teman yang ingin ikut parkour, teman-teman silakan lihat ya props ID-nya 9616436295939593924 by Safira Rizky Fania ya. Parkour pastel 320 props. Oke. Nah, keren banget kan? Nah, keren banget kan parkour pastelnya? Aku sudah mau coba ini. Aku mau naik ini ke bawah. Awas, awas, awas. Mio, awas Mio. Waduh, Mio-nya jatuh. Aduh, salah mobil ini. Mio-nya jatuh, teman-teman. Aku harus naik ini. Aku mau ke bawah dulu. Bye-bye. Wow, si Yuta juga jatuh itu. Aduh, jatuh kemana ini? Meletup ini. Woi, Yuta kemana tadi? Aku tadi dorong dia, nggak sengaja. Ya ampun, jatuh kemana anak itu? Ih, kakak tadi dorongin aku. Kakak Takagi, ayo kita berdua naik bebek yuk. Oke, oke deh Yuta. Aku naik, kakak ikut ya. Di atas, ya. Wah, kita jatuh ini kakak. Waduh. Bebeknya ini. Aduh, berasap kakak. Awas kakak, cepat lari kak. Kalau enggak meletup. Ya. Ayo cepat lari. Oke deh teman-teman, terima kasih telah menonton. See you next time di next video dan bye-bye.